Welcome back to Kamar Garasi. Episode kali ini kita mau bahas jet pressure washer atau jet cleaner HNL. Kita kombinasi dengan shotgun KDK dan extension pressure nozzle. Ini belinya di toko online. Panjangnya 17 cm dan ada dua ukuran. Untuk bendingnya, tekuannya, yang ini 90 derajat, yang ini 15 derajat, gitu ya. Untuk nozzle-nya sendiri ini sekitar 40 derajat lebarnya. Nah, ini unik karena apa? Ini dipakai untuk mencuci bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan nozzle lurus. Maka diperlukan ini yang bengkok. Oke, kita mau tes dulu bagaimana hasilnya. Nah, ini kita mau coba yang 15 derajat dulu ya. Yang 15 derajat kita pasang ke quick release atau quick coupler universal. Nah, menurut saya ini dengan penggunaan ini akan lebih mudah ketika kita mencuci kendaraan khususnya, karena dia bisa menjangkau bagian yang sulit dijangkau. Semburannya juga lumayan kenceng dan lebar semburannya juga mencukupi. Ini yang 45, sorry, ini yang 50 derajat. Nah, kemudian kita coba extension pressure nozzle yang 90 derajat. Nah, ini akan lebih sangat efektif kalau dipakai untuk mencuci kolong kendaraan khususnya, karena kita bisa tembak ke atas nih. Kita bisa tembak ke atas seperti ini. Bisa juga tembak ke bawah. Bisa juga tembak ke samping. Jadi tinggal sesuaikan arah yang kita inginkan. Oke. Jadi saya rasa dua extension ini sangat berguna untuk mencuci kendaraan dengan lokasi atau posisi yang sempit atau sulit dijangkau dengan nozzle yang lurus. Oke, itu aja review kita kali ini untuk pressure extension pressure nozzle dan shotgun dari KDK. Terima kasih, sampai ketemu di review selanjutnya. Ciao.